Pertama-tama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut kami keluarga besar Media Group Metro TV khususnya sangat kehilangan saudara Muhammad Islam. Beliau tuh termasuk orang yang sangat berjasa buat Media Group khususnya Metro TV. Beliau ada awal-awal Metro TV berdiri. Beliaulah yang membangun infrastruktur IT untuk Metro TV. Dan makin kesini perannya makin besar. Kita lihat Digital Hub Media Group Metro TV, beliau yang gagas. Technical Operation Center yang ada di Metro TV juga adalah buah tangan beliau. Belum kita lihat Newsroom Metro TV yang begitu megah. Itu adalah buah dari karya beliau juga. Jadi kami dari Metro TV dan Media Group sangat kehilangan beliau. Saya rapat sama beliau seminggu bisa 2-3 kali. Baik rapat pimpinan maupun rapat teknis. Kita memiliki mimpi-mimpi besar ke depan. Kita sedang membangun media digital hub yang terbesar bersama beliau gitu. Beliau peletak blueprint dasar digital ke depan buat Media Group. Saya sama dia sudah 20 tahun lebih dari awal. Dan dia termasuk tim utama di Media Group dalam membangun masa depan Media Group ke depan. Belum di luar juga, di luar kita masih sering diskusi banyak hal. Bukan cuma urusan kantor dan lain-lain. Jadi kita memang secara tim dengan yang lainnya cukup dekat gitu. Hampir semua yang dekat dengan Pak Islam merasa Pak Islam adalah sahabatnya. Karena dia begitu baik sama orang. Hampir semua yang berhubungan sama dia di dalam perusahaan merasa bahwa beliau yang berhubungan itu yang paling utama. Saking Pak Islam bisa membuat orang merasa paling utama gitu. Jadi kita belajar banyak sama beliau. Mudah-mudahan beliau pergi di hari yang baik ini, Idul Kurban, menjadi tanda bahwa kepergiannya juga insya Allah husnul khatimah.